Quran surah yang saya ambil dalam materi pembelajaran hari pada materi ini yaitu Quran surat Asy-Syura surah ayat 38 dan hadis hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat dan mereka bermusyawarah di antara mereka sehingga mereka mengimpakkan sebagian rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Asy-Syura surah 38. Bismillahirrahmanirrahim. Idza istasa ahadukum akhahu falyasarru alaih. Yang artinya, apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. Hadis riwayat Ibnu Majah.